Apa? Princess? Gila, artis. Rumah Lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan warga pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta. Bisa pakai sendal sendiri aja. Iya, ada si itu loh, Gisel. Siapa lakinya? Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan Ahok. Ya, Andin hamil yang. Sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan. Iya. Dia belum mukanya belum. Hamil 7 bulan. Selain Andin, artis Luna Maya juga bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Luna mengaku penasaran. Tikis dadanya. Tawarkan Ahok, sebab sebagai warga Jakarta, dia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2017 mendatang. Aja ngapain? Bolnya aja mana bol? Kumpulan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di rumah Lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Diberikan berita satu. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Belum mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Fendi Sagala dan cerita dengan Jokowi. Kis bapaknya kis. Bapaknya kis. Aku cuma tonton. Enak aja. Program vaksin gratis yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan. Kamu dimainin doang ya? Data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya habis. Bisa makanya. Vaksin atau telah divaksin
Yummy, Mama. Kamu gak kemakan juga? Sayang, kopinya udah diminum. FPI kenapa gak dibubarin dari dulu sih? Atau rusuh? Aja. Aja. Bye. Bye, mana?